Raffi Ahmad bikin istighfar borong dua motor limited edition ratusan juta, ngaku cuma iseng. Raffi Ahmad memamerkan dua motor edisi terbatasnya yang baru saja dibeli. Bikin geleng-geleng kepala, ia mengaku hanya iseng saat membeli dua motor dengan harga lebih dari setengah miliar itu. Mendengar nama Raffi Ahmad, tentu satu kata yang terlintas di semua orang yakni kaya raya. Ya, pria kelahiran Bandung ini memang menjadi salah satu selebriti terkaya di Indonesia. Bahkan, ia akrab disapa dengan Sultan Andara. Predikat tersebut kembali dibuktikan, Raffi Ahmad usai dirinya memborong dua motor limited edition dengan harga yang mencapai ratusan juta. Baru-baru ini kanal YouTube-nya suami Nagita Slavina itu memamerkan dua motor yang baru saja dibeli. Yang paling bikin geleng-geleng kepala, Raffi Ahmad mengaku hanya iseng untuk memutuskan membeli dua motor ratusan juta tersebut. Dimas Ahmad, pria yang disebut kembaran Raffi, bahkan heran melihat cara berpikir ayah satu anak itu. Ini aku beli dua motor baru, mana nih motornya? Gue kemarin iseng-iseng lewat, ya udah beli dua. Di Italia top ini, kerennya ini edisi anniversary, ucap Raffi. Iseng-iseng apaan, langsung beli dua. Kalau kita mah iseng-iseng lihat, timpal Dimas. Raffi pun hanya bisa tertawa merespon ucapan Dimas. Salah satu motor baru Raffi Ahmad tersebut adalah motor Guzzi V73 Racer keluaran terbatas. Dilansir dari berbagai sumber, motor pria tersebut ditaksir seharga 535 juta rupiah. Benar-benar harga yang bikin mengejutkan dan bikin melongo. Gimana nih guys, menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.